Diduga tidak kuat menahan beban muatan truk, dua roda ban truk pengangkut material batu terlepas saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya, ban truk terguling beberapa meter hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es buah. Detik-detik ban truk menggelinding di jalan terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Seperti inilah detik-detik video amatir milik warga saat dua roda ban belakang bagian kanan truk pengangkut batu gunung terlepas di Jalan Poros Kecamatan Makassar Maros di Kecamatan Marusu, Sulawesi Selatan. Hingga ban truk yang terlepas lalu menggelinding sejauh 20 meter, kemudian menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Beruntung saat ban truk menggelinding di jalan, tidak ada satupun kendaraan yang melintas, hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kondisi ini tentunya sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan fatal bagi pengemudi truk maupun pengendara lain. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang dari arah Kabupaten Maros menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, salah satu ban truk yang terlepas membuat truk tak mampu bergerak hingga menutupi sebagian badan jalan. Tim Samapta Polres Maros yang kebetulan melintas di lokasi langsung mengamankan arus lalu lintas sembari memindahkan muatan truk batu gunung ke truk lainnya untuk proses evakuasi. Setelah 2 jam proses evakuasi, truk berhasil dipindahkan ke pinggir jalan dengan menggunakan rantai besi untuk menarik truk ke sisi kiri jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun gerobak es buah yang ditabrak ban truk ini rusak parah di bagian kaca pecah dan pemilik gerobak merugi hingga ratusan ribu rupiah. Kasus ini pun telah berakhir damai dan pengemudi truk akan menanggung kerugian dari pemilik gerobak.